tersebut saya lakukan adalah tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana Gojek di Pontianak ini menjadi baik dan berkembang. Seperti itu. Memang kadang-kadang, wah, kok saya dipilihkan Pak Gojek? Itu tidak. Karena udaranya banyak. Kita jangan-jangan sampai menjadi pelemah semangat kawan-kawan yang lain. Dalam kita merasa kita kemudian kita berada di jalan itu aja. Memiliki pekerjaan ini, kalau sudah merasa memiliki, pasti dia akan menjaga. Kalau sudah menjaga, pasti akan membela. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang selama ini meskipun dalam satu komunitas, tapi kadang-kadang berada di masing-masing sudut kota Pontianak ini. Kasih info, ya. Digaku di sini, kayak Bang Susna, digaku di sana. Apa yang memperbaiki wawasan, hanya atau bisa apa? Bisa memperbaikinya. Apa itu menggabungkan nggak mungkin kawan-kawan, nggak mungkin. Tapi adanya perbaikan sistem yang secara tidak langsung akan berdampak kepada aku, namanya juga digital. Kalau orang yang gacor digabungkan, ini mohon maaf ya, orang yang gacor digabungkan itu berbahaya bagi manajemen sistem. Dengan pulang mandi sholat makan bareng-bareng. Nah, bagaimana rumahnya jauh, ada tempat bisa atau bari, ada masjid, ada musola. Seperti itu, dai, tapi tetap kita berteman, ya, tegur sapa, ya, dimanapun tegur-tegur aja, saya ada masalah itu, kopi di mana, ngobrol di mana pun itu aja. Saling mendukung, ini kuncinya, kan? Saling mendukung. Jika ada kendala itu, bagaimana solusinya? Soalan dengan tetap solid, kompak, ya, pertemanan itu kayak keluarga, ya, olo-olo, kayak Bang Doni tadi sampaikan, olo-oloan, guyon, ya kan, bercanda itu jadikan yang positif, gitu. Jadi misalnya kalau, ini Doni dari pagi macam hebatnya dari pagi tidur bawah, ya itu ambil negatif, positifnya, oh iya, tidak perlu mengaktifkan yang berubah, aku jaga Bang, mari ya, biar dia tidur, ya. Sambil di rumah, aktif saya jaga, diplomatis lah kalau mau. Ya kan, yang teman-teman tidak bisa mengadopsi apa sih di bidang ini, bagaimana cara menikah itu yang penting, yang sedilmu bukan sekedar aktif aplikasi atau aplikasi kita juga. Jangan dijadikan saya gak ada terus dijadikan bahan yang kurang baik atau sama aja manusia, sama aja kok. Boleh nelpon saya juga boleh, mana kopi ya, ya kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada perkataan, sekali lagi perkataan maupun perilaku saya selama mendampingi teman-teman tidak pas, tujuan saya bukan menyakiti personal. Tapi itu adalah meluruskan dalam perilaku bekerja sebagai driver Gojek. Artinya apa? Ketika Gojek secara umum Pontianak itu jos, dia juga yang saya ingatkan tadi itu punya dampak positif, mendapat peluang order. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya beliau yang kasih saya. Kalau dibilang masih kehilangan, tentu saya memang masih kehilangan. Tapi apa yang telah dia buat selama ini, apa yang telah ditanamkan selama ini, teman-teman, ilmu yang telah disampaikan beliau selama ini, teman-teman itu akan menjadi pelajaran yang baik dalam pelayanan kepada pemilik. Itu yang tetap diaplikasikan dan itu yang tetap dipertahankan ke depan. Jadi kalau bisa kan mau penjelasan yang biar enggak jadi akurat liur gitu. Biar kawan-kawan enggak salah persepsi. Tapi intinya saya selama di Gojek itu bukan hanya numpang makan. Saya bekerja. Saya bukan numpang makan. Jadi tujuannya itu mengajak, membuka wawasan, memberikan ilmu bagaimana menjaga pekerjaan kita ini menjadi baik, lebih besar, enak mencari
Bokap sembuh kah? Bokap sehat ya?